Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unari SPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kelam Permai. Dengan ini menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya pemilu dengan penuh demokratis, jujur, dan damai serta kondusif di tingkat Kecamatan Kelam Permai. Untuk itu saya menghimbau kepada semua pihak untuk tetap bersabar sampai dengan tanggal 22 Mei tahun 2019, yaitu pengumuman secara resmi oleh KPU Pusat. Untuk itu saya menyatakan bangga yang sedalam-dalamnya kepada seluruh elemen di tingkat Kecamatan Kelam Permai, khususnya kepada aparat TNI Polri yang telah mengawal berjalannya demokratis di wilayah Kecamatan Kelam Permai, dan kepada petugas KPU yaitu PPK dan Bawaslu Jam, sehingga pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Kelam Permai berjalan dengan sangat lancar, aman dan kondusif serta demokratis. Demikian, mudah-mudahan kita tetap aman dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera semuanya. Saya Pastor Hengki Lajar, pastor yang berkarya di Paroki Santo Martinus Kelam dan Santo Petrus Dendai, Kuskupan Sintang, Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat, memberi apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya pemilihan umum yang jujur, adil, rahasia, dan bebas. Jika memang ada kendala, semuanya akan kita serahkan kepada pihak keamanan. Tetapi yang pastinya kami melihat bahwa penyelenggaraan pemilu di tempat ini berjalan dengan aman. Saya harus menyebut pihak kepolisian, dan karena itu saya berterima kasih, atau kami berterima kasih kepada pihak kepolisian dari Polres sampai ke tingkat yang bawah atas kerjasamanya, atas kerja kerasnya, sehingga pemilihan umum ini berjalan dengan lancar. Dan kami merasakan bahwa semuanya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Terima kasih. Salam sejahtera kembali.